kami akan menjelaskan tentang upaya penerapan Green Campus di Universitas Negeri Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir fisika lingkungan. Perkenalkan, saya Cindy Marisa Putri, NIM 1903-4053. Saya Poppy Citrananda, NIM 1903-4073. Dan saya Tika Ramadhani, NIM 1903-4091. Berikut penjelasannya. Green Campus adalah gambaran sebuah kampus hijau yang menerapkan energi yang rendah emisi, konservasi sumber daya, meningkatkan kualitas lingkungan, sehingga kampus menjadi tempat yang layak dihuni, tidak hanya untuk generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya. Tujuan dari Green Campus adalah untuk mewujudkan kampus yang sehat, nyaman, aman, indah, dan hemat energi. Melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan energi sumber daya dan tindakan nyata lain yang tercermin dari pola pikir dan perilaku sivitas akademika yang berwawasan lingkungan. Manfaat Green Campus. Manfaat Green Campus yang pertama adalah 1. Dapat mengurangi polusi udara. Karena mahasiswa banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti sepeda motor yang dapat menghasilkan emisi yang lebih tinggi dari kendaraan lain, serta dapat mengurangi polusi suara yang dapat mengganggu kegiatan proses belajar mahasiswa, sehingga diperlukan adanya penerapan Green Campus. Untuk syarat yang pertama untuk Green Campus adalah Green Planning dan Design atau Rancangan dan Perencanaan. Perencanaan dan Rancangan Hijau adalah perencanaan dan rancangan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan yang berkelanjutan. Green Campus menuntut untuk pembangunan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan rancangan tata ruang yang atraktif dan estetik. Untuk Green Planning dan Design terdapat pada labor FMIPA UNP seperti yang dapat kita lihat pada pembangunan labor saat ini.
menciptakan iklim mikro yang nyaman. Berikut adalah ruang terbuka hijau di Universitas Negeri Padang. Konsep ini bertujuan untuk menghemat air dan menciptakan air yang berkualitas dengan teknologi yang maju. Konsep ini dapat dikembangkan hingga menyediakan air siap minum dan penggunaan ulang serta pengelolaan air yang telah digunakan. Tren ini belum terdapat di UNT. Yang keenam adalah green energy. Green energy adalah strategi kampus hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi listrik seperti menggunakan tenaga surya, tenaga angin, serta tenaga emisi metana, dan lain-lainnya. Syarat ini belum terdapat di Universitas Negeri Padang. Yang ketujuh adalah green building. Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan, yang bersifat efisien baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi, dan dalam perubahan. Selain itu, green building juga bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, dan juga nyaman. Syarat ketujuh ini juga belum ada di universitas ini. Syarat yang terakhir yaitu green community atau komunitas hijau. Green community adalah pelibatan berbagai stakeholder yang bertujuan untuk mendorong upaya dalam penerapan green campus. Untuk cara yang terakhir, juga belum diterapkan di Universitas Negeri Padang. Contoh penerapan green campus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, 1. Menggunakan air secara bijak dengan cara menghemat penggunaan air. Gunakan air seperlunya, pastikan kran air sudah tertutup sempurna. 2. Menggunakan transportasi umum yang telah disediakan pihak kampus, misalnya, naik bus kampus dan juga menggunakan sepeda telah disediakan pihak kampus. 3. Penataan dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, meliputi adanya hutan kampus, danau open space, pelestarian green building, pembangunan vertikal, dan kawasan bebas rokok. 4. Kurangi pemakaian sampah kertas. Bijaklah dalam menggunakannya, sayangi pohon dan hutan. 5. Energi dan climate change merupakan rencana penghematan energi dan pengendalian dampak perubahan iklim, contohnya es di daerah kutub yang semakin cepat pencairannya. 6. Menjaga kebersihan lingkungan, terutama tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Kesimpulannya adalah Universitas Negeri Padang baru memiliki 2 antara 8 syarat Green Campus. Untuk itu diharapkan agar kedepannya Universitas Negeri Padang memenuhi semuanya dan menjadi salah satu kampus hijau di Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video kami. Dadah! Dadah.